Sudah 170 KPJ, guys. Eh, jangan ngadangin, Bang. Omengkan masuk. Wah. Yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, cai, ketemu lagi bersama saya Mas Erdua. Oke, jadi di video kali ini kita bakal mencoba mod NKRB Mukhlas Po. Oke, ini updatean yang versi ke-8. Jadi dari dulu saya udah pernah belum sih nyoba NKRB Mas Mukhlas. Kayaknya tuh belum pernah ya kayaknya, ya enggak sih? Yang pernah saya coba itu cuma yang genter doang ya. Dan sini kita bakalan coba. Ini kok masih di sini, woi. Dan sini sekarang kita lagi ada di kota apa nih ya? Abesuki. Saya ambil rutenya dari mana nih tadi? Dari Banyuwangi menuju Surabaya ya, guys ya. Nah, kita bakalan menuju mana tadi? Aduh, tapi nggak sampai sih ya. Secukup durasin aja gitu ya. Nah, kita bakalan review untuk mod NKR-nya dulu. Nih tadi Mbak Nisa habis beli kredit peci ya nih. Waduh, BTW Tuan Krep mana nih Tuan Krep? Tendanya udah warna merah nih. Oke, kita bakalan langsung aja ke truk NKR-nya. Nah, itu ada di situ. Telepon aja woy, biar cepet. Nah gitu ya. Woy, pintunya kok nggak dianuin? Nggak ditutup, guys. Nanti nggak diculong uang ya. NKR bosok sih, siapa sih ngarep nyolong. Lihat ini tampilannya kayak begini gitu. Tapi ini sudah mulai dipertampan gitu. Ini cuma keadaannya aja kotor gitu ya. Nih kita zoom dulu, zoom. Wah, udah mentok ya. Nah, kita bakalan coba untuk pintunya nih kayak gini ya. Pintunya dia cuma membuka bagian supirnya doang, guys. Terus untuk lampunya dia menyala, untuk hazard warning menyala. Oh ya, untuk livery-nya lupa aja dari siapa tadi. Dan untuk statusnya saya juga nggak tahu, tapi saya tadi minta di Facebook, nah terus dikirimin deh. Nah gitu, jadi saya nggak nanya untuk statusnya apa, tapi nanti nggak saya sediain untuk linknya di deskripsi ya. Nggak ada link livery-nya, kalian cari aja di YouTube, banyak yang share ya. Tapi nggak yang kayak gini gitu, beda gitu ya. Dan kita langsung coba untuk animasi yang pertama, dia jungkitin head-nya ya. Terus untuk Mbak Nisanya mana ya? Kok nggak ada ya? Nah, terus untuk yang nomor 2 ini, wow, bumpernya bumper M18 yaitu sudah hidrolik WD. Terus untuk yang nomor 3, animasi yang saya impikan di mod truk akhirnya terrealisasi di modnya Mas Mukhlas, guys. Ini dia animasi fake shadow akhirnya ada juga. Yo, nah ini dia akhirnya sudah ada ya. Wah, akhirnya Mas Mukhlas po membuat fake shadow. Ya, waduh, keren. Tapi walaupun tidak di mod Genter, semoga aja nanti di mod versi selnya yang Genter ada animasi ini di update berikutnya. Enggak tahu sih bakal update lagi apa enggak gitu ya. Nah, terus kita aktifin aja udah kayaknya ya. Terus kita cek wiper menyala. Nah, nanti kalau berfungsi enggaknya kita nanti cek pas hujan ya. Semoga aja hujan nanti ya. Karena kadang-kadang itu kalau diminta hujan dia enggak hujan, nyembel gede sih. Nah, kita bakalan langsung aja berangkat ke sini, coy. Kita belok ke kiri ya, guys ya. Us. Tampak HD sekali ya kalau ada itunya ya, kalau ada fake shadow-nya gitu. Wih, keren. Jadi memperbagus keadaan gitu, walaupun udah bagus gitu tambah bagus gitu ya, guys ya. Nah, di sini. Nah, ini saya mau masuk lo jalan ini nih, penasaran saya ini. Soalnya jalannya kayak setapak kecil gitu, cuy. Kayaknya ini tuh. Terus di sini ada rambu-rambu ini nih. Nah, saya jadi penasaran, kayaknya ini bakalan menanjak. Enggak tahu ada turunnya apa enggak ya. Pokoknya kita lewat sini aja nih, bakalan tembus ke jalan yang ini lagi nanti kayaknya enggak ya. Nah, jalan situ loh, tembus lagi apa enggak ya? Kayaknya sih tembus, soalnya di GPS-nya ada warna biru-birunya, jadi pasti bakalan tembus ya. Oke, kita bakalan menuju kemana nih? Ke gunung kayaknya. Oke, kita jalan-jalan aja ini. Kita bawa muatan tebu ya, guys ya. Nih, bawa muatan tebu. Kita mau bawa kemana enggak tahu ya. Wis, pokoknya overload ini, coy. Oh, ini tuh tebu merah ini ya, coy. Bukan tebu yang hijau nih. Wis, mantap nih. Pasti lewegi. Kayak gula abang. Wis. Emang kalau apa mod kalau ada fake shadow-nya keren, coy, tuh. Wis, omlengnya enak, yus. Wow. Omleng. Wis, ini palangnya apa pelindung
ya gede banget. Ini lo pelindung apa nih namanya? Jalan ini lo, pinggir ini yang kuning-kuning ini lo, ini gede banget coy anjay. Tamengnya tuh lo. Wih, jurang guys. Wuh, pemandangannya keren cuy. Mantap. Itu ada gunung di situ guys. Wih, gunungnya kalau kita ke situ enggak bakal bisa kayaknya ya. Oh, habis ya, ini cuma dikit guys, ternyata tak kira banyak. Itu lo lihat terlihat di GPS kita. Belgedes, sopan ngandur wet ning kono. Di GPS sudah terlihat kalau rutenya sudah mau habis dan ketemu persimpangan 3 ya. Wah, ada terowongan, guys. Wah, terowongan. Wah, ngebut kali, guys. Wah, ngebut, guys. Kalem. Wah, ada terowongan. Kita masuk terowongan, guys. Wah. Kalem. Sorry, coy. Ini jalannya rada sempit soalnya, yo. Wah. Pantu. Belok, guys. Belok kiri, guys. GPS-nya suruh belok kiri ya, jadi kita belok kiri. Nah, ini nih hujan nih. Kita bakalan coba uji untuk wipernya mana nih sebelah kanan ya. Nah, nih. Oh, berfungsi ya guys ya. Berfungsi wipernya tuh menghapus ya kalau kalian bisa melihat gitu. Berfungsi guys ya. Wah, di sini oh pantai. Anjay, kapalnya bergerak ya. Bergerak naik turun mengikuti alur ombak gitu ya anjay. Gelere kayak realistis gitu ya, realistis. Waduh anjay, ini hujannya makin deras guys nih. Waduh, lampunya kita harus hidupin kayaknya ya. Nah ini ini biar keren. Biar kelihatan jalannya gitu ya cuy. Tidak terlalu gelap cuy. Grafiknya makin keren ya cuy tuh. Woi, kalau hujan-hujan jangan realistis tenan ya. Terus banget ya anjay. Hujannya terus banget cuy. Ini jam berapa ya? Oh iya, ini nggak saya aktifin ya untuk apinya atau apa namanya tuh. Jamnya gitu. Jadi ini selalu siang ya guys ya. Oh, top speed. Mau cek top speed mah nabrak si merah dong. Sorry le. Udah sengojo. Ya kita lanjut lagi nih. Waduh, ini kita di pinggir pantai kah masih? Oh, enggak kayaknya ini ya. Oke. Ini ada jalan lagi. Tembus kah tempat tadi? Waduh, nggak tahu ya. Oke, kita lanjut lagi aja. Di sini di depan ada belok. Sebentar. Kayaknya kita tadi berhenti di sini deh. Alah telek, ternyata kita cuma muter-muter. Wah, ambil gedes. Saya kira tuh tembusnya bakalan di ujung sono ya, ternyata. Oh, di ujung sono. Harusnya berarti kita dari ujung sono ke sini ya, bukan dari sini ke sono ya. Saya nggak tahu soalnya. Yuk, kita lanjut lagi nih. Hujannya sudah reda, berarti wipernya kita matiin. Kok hasilnya hidup sih? Nah, terus wipernya matiin. Oke, guys. Loh. Oh, kepencet mesinnya dimatiin, bodoh. Yuk, kita lanjut lagi. Ini untuk modnya olengnya rada kurang nyaman ya, soalnya kayak ada jeduk-jeduknya gitu loh coy. Tuh begitu itu ada mentoknya gitu loh coy, kayak kurang seru gitu ya. Ini harus biar semut pelan-pelan olengnya coy, harus pakai perasaan gitu tuh. Wes tuh kalau orang beruntar nih dia jeduk-jeduk coy ya. Enggak juga deh kalau beruntal. Beruntal malah enggak coy ya, enggak terlalu jeduk-jeduk coy, enggak terlalu terasa ya. Wah, ini ada masjid gede. Wih, masjid apa nih? Wih, mantap. Wih. Oke, kita lanjut lagi. Kita bakalan coba top speed kali. Wah, pantai lagi cuy di sebelah kanan ya. Ternyata kita dari tadi masih di pinggir pantai ya, guys ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini si NKR ini bisa lari sampai berapa tuh? Tapi di GPS sudah 140 kmh lebih, wih. Memang ngawur sih itu speedometernya ya. Ini ngebut banget coy, sumpah coy. Ini berapa ya kecepatannya ya? Sudah 170 kmh guys. Eh, jangan ngadangin dong. Hampir blok kegot dong. Waduh, Belgedes kan jadi gagal top speed kan. Sorry. Gara-gara tuh tadi tuh ada yang ngeblong tuh. Wih, pemandangannya keren cuy, sawah-sawah ya coy. Mantap. Oke, kita lanjutkan lagi. Omlengnya tambah depan cuy. Woi, ganteng ya, sumpah modnya ganteng cuy. Apalagi ditambahin fake shadow ini lo tambah keren sumpah cuy. Wes. Efek shadow-nya itu enggak ngilang-ngilang ya, enggak kayak modnya siapa tuh ya kemarin tuh ya. Yang saya coba kemarin tuh mod siapa ya? Lupa saya cuy, yang bus itu loh. Itu ngilang-ngilang cuy, tapi kalau ini kok enggak ngilang-ngilang ya, punya Mas Po ya. Keren ini cuy tuh. Tuh. Keren cuy.
bukan yang kode name-nya itu kemarin sih, tapi yang bus itu yo itu ngilang-ngilang deh. Kalau enggak salah by KP Project tuh yo ngilang-ngilang deh. Tapi kalau ini enggak ngilang-ngilang nih by Mas Muklas Pro, keren anjay. Wuh. Omengkan Mas. Wah. Yang sebelah. Ya guling guys. Ya, piye iki guys? Udah guling guys. Nah itu back shadow-nya kelihatan tuh. Ya udah guling guys. Ini kalau guling udah enggak bisa lagi, pencet enter pun enggak bisa tuh. Dulu tuh bisa pencet enter ya, terus kembali berdiri. Tapi sekarang udah enggak bisa. Ya udah, kayaknya cuma sampai di sini aja untuk video kali ini karena dia sudah berakhir guling. Oke, kayaknya cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis dan jangan lupa tinggalkan subscribe dan like juga video ini coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah cuy.